Seorang pekerja seks komersial atau PSK online di kota Semarang, Jawa Tengah ditemukan tewas tak wajar pada Jumat 7 Mei 2021. Wanita itu diketahui berinisial R, 31 tahun, ditemukan dalam kondisi tertelungkup di kamar kosnya Jalan Pusponjolo Selatan, Bojong Salaban, Kecamatan Semarang Barat. Seorang teman korban mengungkapkan sosok R merupakan ibu yang penyayang terhadap keenam anaknya dan berjiwa sosial tinggi. Teman R bernama Angel saat ditemui pada Jumat 7 Mei 2021 mengaku syok mendengar bahwa R ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya. Baginya, sosok R di matanya adalah orang yang baik, penyayang, dan bertanggung jawab terhadap keenam anaknya. Dilansir tribunjateng.com, menurut Angel, R bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya meski tanpa suami. Ia mengungkapkan R memiliki enam anak masing-masing 3 laki-laki dan 3 perempuan. Keenam anaknya tersebut paling besar berusia 11 tahun, paling kecil 2 tahun. R juga disebut memiliki 1 anak angkat berusia 16 tahun. Selain itu, menurut Angel, sosok R juga memiliki jiwa sosial tinggi. Menurutnya, almarhumah sempat hendak bersedekah di hari Jumat dengan membagikan makanan dan minuman bagi orang tak mampu. Nahas, ia malah ditemukan meninggal dunia. Angel mengaku 3 hari yang lalu sempat mendatangi kamar kosnya, namun kamar kos R terkunci. Kepadanya, R juga sempat mengaku sakit sehingga lebih memilih untuk beristirahat. Sebelumnya, R ditemukan tewas dengan kondisi kamar penuh asap. Penghuni kos, Margareta Yosefa, menjelaskan korban sempat meminjam korek api kepadanya sekira pukul 2 dini hari, kemudian terdengar menyanyi di dalam kamarnya. Selepas itu, sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat terdengar keramaian sehingga dia keluar kamar, dan ternyata R sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kamarnya. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUP Karya di Semarang sekira pukul 9 lewat 18 waktu Indonesia Barat untuk dilakukan autopsi. Suara gaduh, cuman pas jam 2 itu terakhir dia nyanyi-nyanyi. Nah, terus kan pinjem korek aku, terakhir pinjem korek. Jam 2 dini hari? Terus aku tutup. Pas jam setengah 4 apa jam 4 gitu loh. Aku denger ini kan ketuk-ketuk, terus aku keluar. Ternyata udah ada asap. Nah, aku bilang sama apa masnya yang penjaga kos itu kan tak suruh dobrak, suruh pecah kaca lah. Atau kejadian ada orang masuk ya gitu Mbak ya? Mbak, kok kan sering ada tamu asing ya gitu ya? Kalau tamu sih aku kurang tahu Mas, soalnya aku kan jarang di sini. Oh, jarang di sini juga. Pekerja sehari-hari tahu enggak? Pekerja sehari-hari setauku cuma nyanyi. Nyanyi ya. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!